Hey brother-brother aing, jangan lupa subscribe brother. Solid FC di pertandingan pada pagi hari pukul secara konten. Legend! Potong kali. Pada pagi hari pertandingan baru saja berlangsung. Bagaimana tentunya lembagaan rekan-rekan tubuh kesehatan Mekar Sari di pertandingan di kesempatan pada pagi hari Anda akan tampil bertanding pada pukul 12.00 tentu saja akan di pertandingan bagaimana penyisian di kredit ketua lapangan kuasa bola tubuh kesehatan legend angkat untan bola alta putana kapten kesehatan BPM Bunda permainan kembali mencoba masuk ke tubuh kesempatan langit arahkan bola ke tengah sementara salah umpan Bunda satu permainan ke tubuh kesempatan solid di pertandingan pada tangan kita sejarah pasu kalau umpan kuasa bola kembali digantikan para penonton masih para pemain ke tubuh kesempatan solid Santana dilakukan jemput bola lewat penonton bergabung dengan Rapli akhirnya mundur ke belakang kata mencoba Imam Sadewo sementara kembali kuasa ke tubuh kesempatan legend disaksikan para penonton terjatuh buah kesempatan sebuah kelas pasukan Legend menyerang dua pertandingan di offset. Dikasihkan bermain nomor 60 laga pertandingan penyisian di pertandingan kedua. Bagaimana harus mengalami kekalahan lewat drama di penalti. Lewat tersebut kesempatan portal. Sementara kuasa bola Legend dilakukan. Merongkat 4 bola pemain hilang. Hilang sentuhan sudah permainan Alung. Masih pemain Alung. Kerja sama nomor 31 Bagor. Kedua tembakan keras lepaskan bagaimana pemain bagus tunggu kesempatan legend di bawah pemilik manajer bagaimana bos Abu Marley lewat pertandingan di kesempatan para siang hari kebersatuan masih 0-0 tentunya tidak suka sementara lebih banyak menyaksikan bagaimana sebuah sentuhan para pemain tunggu kesempatan bagaimana tersolid kedua tembakan mengambil keberuntungan lepaskan bagaimana pemain Jawa Junior dan tujuh kesempatan bagaimana Solid FC laga pertandingan di kesempatan pada pagi hari bagaimana pemilik kode bagaimana dia bos Jerry Selepentan pemilik nomor punggung 21 di pertandingan di kesempatan pada siang hari arahkan Ustaz Bia pemain Batak indah permainan mencoba Solid nomor 27 Selepentan lewat bola pemain Jawa memasuki kotak besar tubuh kebelakang berbahaya saudara penonton dan juga sabar ya Bung Tony saya lihat bagaimana para teman di grup kesebelasan pasukan Solid bagaimana pemain akur pemain yang begitu belum untuk dapatkan bagaimana sebuah umpan-umpan pasukan antara pemain depan dari sisi di kesebelasan bagaimana Solid namun kembali saya lihat bagaimana penyusun akhir dan juga sebuah masalah ketajaman masih menjadi kendala para pemain dari sisi di kesebelasan bagaimana Solid kita saya Bung Tony Ramu iya betul sekali Bung tentu kesebelasan Solid FC dalam laga dari pertandingan di kesempatan pada pagi bisa melihat ketenangan kesabaran iya bang melibu kesan lepasan melihat bagaimana sebuah serangan balik kontra atas cepat mampu dilakukan para pemain tinggi kesebelasan tentu kesebelasan legend tentu dia bawa melibu kesan lepasan buat tepat bentuknya bagaimana kurang katun yang nampak begitu minim maksudnya bagaimana sebuah serangan mengandalkan pemain Samara nomor 5 pas sebuah serangan balik cepat dan sebuah tembakan keras mampu menghujam goalkeeper penjaga MU 1-0 unggul akan menunjukkan bagaimana sebuah kepercayaan diri para pemain bertumbuh kesempatan itu ada pertandingan para sanggar kasih betul ramu iya betul sekali bahwa ini berkesan saya melihat bagaimana para pemain tim ini kesebelasan Solid FC mereka terlalu asik terlalu enjoy dalam melakukan sebuah tekanan dan mereka pun lupa akan sebuah pertahanan di pertandingan di kesempatan pada pagi ini perlu diwaspadai bagaimana sebuah serangan balik counter attack cepat yang dilakukan para pemain ini kesebelasan Legend FC yang tentunya sejauh ini mereka mampu mengubah papan skor 1-0 di pertandingan pada siang ini bahwa ini berkesan apa oke tentu terima kasih luar biasa bagaimana kulasan komentar anda rekan Silmuton Hiramri di pertandingan di kesempatan pada siang hari rekan-rekan pemburu konten yang sama-sama tentu membidik bagaimana dia para pemain yang tampil laga pertandingan di kesempatan pada siang hari Tony dan juga bagaimana bos Abu Marlu laga pertandingan di kesempatan pada siang hari pertanding para pemain tunggu kesebelasan bagaimana Solid laga pertandingan di kesempatan pada siang hari tonton sementara tampil tenang kerangkatin para pemain tunggu kesebelasan legend akhirnya sebuah tembakan bebas nomor punggung 12 pemain Uci Santana kini sekarang
dilakukan mundur jauh ke belakang bagaimana pemain Utu Santana. Dia sementara mengatur pagar hidup bagaimana ke pertandingan Bapak Wasit Haji Gibing. Laga pertandingan di kesempatan Kelas Yohari. Ada bola pemain Utu Santana konsentrasi lepaskan tembakan. Terarah on target. Sebuah tembakan lakukan bagaimana pemain Utu Santana. Laga pertandingan di kesempatan Kelas Yohari. Angkat umpan bola. Bila serangnya sebuah sentekan tarik mundur ke belakang, angkat umpan bola. Melambung tinggi kami jatuhkan mencoba. Pemain cari yang dituju kontrol bola. Pemain bagaimana Samara pencetak gol itu guru kesempatan legend. Dilakukan bagaimana permainan cepat dikembangkan. Bagaimana bos jauh lalu pertandingan di kesempatan cara sehari. Mencoba atur arahkan sebuah tembakan melemah. Sebuah tembakan lepaskan teman atur tunggu kesempatan. Pasukan tersebut kesebelasan bagaimana solid lalu pertandingan. Bisa sempatan kalau siang hanya pelajar. Angkat umpan bola berbahaya. Samara. Tentang dia bisa dengan hendak bola pemain Utu Sahwira sebenarnya. Pemain bagaimana terbiasa Samara. Berbahaya Samara. Akhirnya menggerakkan nomor 12 Utu Santana. Kembali bagaimana bola menyentuh jem jemari satu pemain tersebut kesebelasan solid. Samara berbahaya. Oh hey. Sebuah tembakan. Terarah bagaimana pemain Samara tetap terarah. Namun perusahaan manusia super penjaga gawang tumpunuh kesebelasan selalu tentunya sekali. Namun mentahkan peluang para pemain dari tumpunuh kesebelasan Legion. Tim besutan manajer bagaimana punya bos Abel Marlo. Tumpunuh kesebelasan bagaimana selalu sementara ini mereka masih begitu sulit untuk membongkar bagaimana kuatnya pertahanan para pemain dari tumpunuh kesebelasan Legion. Kementerian mereka yang sebutkan di Rambu. Iya, betul sekali Bung Hari Kekadalata. Saya kira ini merupakan sebuah keputusan tepat yang dilakukan pemilik manajer tim tumpunuh kesebelasan Jodid FC setelah mereka tertinggal 1-0 di pertandingan di kesempatan pada sehari. Maksudnya pemain Adam tentunya diharapkan betul untuk mampu tentunya atau untuk bisa tentunya bagaimana menyamakan kedudukan setelah mereka tertinggal 1-0 di pertandingan di kesempatan pada sehari. Namun paling tidak mereka pun harus bisa mengimbangi performa permainan para pemain tumpunuh kesebelasan Legion FC di pertandingan sehari dengan Hari Kekadalata. Oke, terima kasih Rukas Sebutan Ramu. Luar biasa kebetulan setelah lapangan dan tonton Lucu terpenjaga gawang Kobri berontak umpan bola ke depan Tobi Tutubu yang dibunuh satu pemain bagaimana Samara tentunya merupakan mesin gol tinggi muka semasa Legion kerjasama nomor 4 bagaimana pemain Rafli masih Rafli berdina pemain Rafli mencari posisi tetap ke mundur ke belakang otak kita tetap pun kesebelasan BPM umpan terobosan terbaca bagaimana umpan terobosan lewat tinggi muka semasa jadi serangan balik angkat umpan bola hentikan lagi bola bagaimana pemain Utu Santana. Dibantukan dan tonton sebuah rapat ketat para pemain tubuh kesebelasan solid. Pemain 16 bagaimana pemain Gilang Dirga. Dibantukan pemain Gilang. Dibantukan pemain Gilang Dirga. Dibantukan bagaimana cuaca begitu bersahabat laga pertandingan terjadi berbahaya. Akhirnya, FC Perbosan dikatakan bagaimana setia berada di posisi offset. Ujung tombak dari tinggi itu kesebelasan bagaimana Legion rekan sebutan di Rambu. Iya betul sekali Bung Ali Perkasa Mata tempat tayangan dari Tarakan bagaimana pemain Batak pemain yang memiliki sebuah peran penting bagi tinggi kesebelasan Legion dalam laga pertandingan di kesempatan pada siang hari. Pemain Batak tentunya mampu memberikan sebuah umpan-umpan mandat di pertandingan pada siang hari Bung Ali Perkasa Mata. Ya terima kasih berita di ketua lapangan. Tepat betul bagaimana pemain Batak tentunya pemain yang mampu memberikan bagaimana sebuah ketenangan lewat pemain tengah tumpunuh kesebelasan bagaimana Legion laga pertandingan di kesempatan pada siang hari dibantikan berongkak umpah bola pemain Apun masih Apun dibantikan dari kesempatan dan arahkan bola ke belakang rapat ketat bagaimana pemain Samara mencoba Samara mengajak lari pemain Samara masih bukan Samara melewati dua pemain berbahaya. Kembali keluar segera ketiga berperangkat aktif kembali ketiga bagaimana sebuah perangkat serangan para pemain tinggung kesebelasan pasukan tinggung kesebelasan bagaimana Legion tertonton mencoba menghindari rantau darat bagaimana pemain Samara pemain berbahaya nomor 5 tinggung kesebelasan kembali mencoba bagaimana pemain Batak tapi kesebelasan arahkan bola kerusukan mencoba bagaimana Rafli masih pelan Rafli ada sebuah pelanggaran rasa sudah tembakan pemain Caru berbahaya mencoba ulang sancian tindak permainan nomor punggung 31 kedua pemain Bagor tidak cukup kali ulang sancian Jarek palsu masih tinggi kosong Legion Jarek palsu tidak cukup tanda pontan sementara kembali masih tinggi kosong Legion serangan balik berbahaya
yang kita masih tunggu di kesempatan terakhir penutup pertandingan. Bagaimana pemain Apun terjebak offside yang manis yang sama-sama mereka rasakan bagaimana ketika ketika mampu membongkar bagaimana pertahanan tujuh kesebelasan pasukan tujuh kesebelasan bagaimana ketika sahur penjaga gawang Edi konsentrasi arahkan sudah tembakan sebuah tembakan dan juga penyisian tubuh Sarjantan tertinggal 1-0 kasih bola pemain Batak ketiga lapor kepada pemain Batak tindak permainan kasih bola mencoba sebuah umpan cungkil lakukan dan terlihat bagaimana Alung masih pemain Alung tidak tukar pemain Alung sebuah pressing tetap lakukan tinggi muka sebelasan Lezan masih pemain Alung tidak tukar tinggi muka sebelasan Ferris arahkan dari ke belakang ulasan dan tindak permainan mencoba oleh Genoso Samara tetap malu sebuah umpan pemain Samara tidak tukar dapatkan arahkan umpan terlihat Charlie berbahaya luar dari sarangnya penjaga gawang Edi pertandingan di kesempatan para siang hari tujuh setiap masih 1-0 tertinggal luar sihutan tim kubus kesebelasan bagaimana solid pada pertandingan di kesempatan para siang hari tujuh setiap lakukan para pelanggan dan juga sabar para pecinta bola dimanapun anda berada juga kita masih sama-sama menyaksikan banyak pertandingan bagaimana hari ulang tahun keluarga besar tim sepak bola Legion A setelah di pertandingan di kesempatan para siang hari Bapak Mahfud Amin Persari yang kedua di musim tahun 2024 ya semoga menjadi rutinitas agenda tahunan yang dibuat oleh rekan-rekan keluarga besar bagaimana legend lewat pertandingan di kesempatan pada siang hari Yono Alan Kemanu ketua bagaimana dia dan Abu Marli didampingi bagaimana dia Bang Acok Tua Kustoni dan juga bagaimana Boston Bastiar dan juga bagaimana Bang Benok, Bang Samsu, Bang Karung, Jarek Kalsu juga bagaimana Bang Cali, Bang Elgo, Bang Batak kita berikan keluarga besar tim kubus kesebelasan bagaimana legend mulai pertandingan di kesempatan terus hari latihan dosen dan dosa berharap sebuah persiapan nampak ketua lakukan tim kubus kesebelasan pasukan tim kubus kesebelasan bagaimana solid angkat umpan bola sementara bola jatuh dan kaki para pemain tim kubus kesebelasan legend dari tonton bertemu Samara masih teman Samara ujung tombak tim kubus kesebelasan legend umpan terobosan tubuh panas berbahaya kita kita dapat teman rapi kedua tembakan teman rapi bola masih menyamping sementara wasit berarti wasit terpenjagaan Edi muncul dari belakang bagaimana tim satu pemain lewat tembak bagaimana rapi lewat aktor bagaimana Samara yang memberikan bagaimana sebuah akurasi taktik yang begitu akurat pada pertandingan pada siang hari kasih bukan di Ramli iya betul sekali Bu Wali Perkasa Nata tempat-tempat yang anda utarakan bagaimana sebuah serangan cepat sudah dilakukan pada pemain tim ini kesebelasan legend di pertandingan di kesempatan pada siang hari pergerakan pemain Ramli tentunya tidak mampu dimonitor lewat para pemain tim ini kesebelasan Serut FC dalam waktu di pertandingan di kesempatan pada siang hari dan saya melihat bagaimana ketenangan kesabaran yang katanya belum dimiliki bagaimana pemain Ramli di pertandingan pada siang hari Bu Wali Perkasaan apa? Iya, terima kasih Bang Tani Ramli. Luar biasa bagaimana kemantuan Anda lagi pertandingan di kesempatan pada siang hari. Ya kita bagaimana mulai padat jadwal bagaimana tugas rekan saya Bang Tani Ramli sudah tonton merupakan bagaimana itu anak angkat dari Bos Gibreng lagi pertandingan di kesempatan pada siang hari. Rotasi pergantian yang nampak yang dilakukan tunggu kesebelasan bagaimana ketua pasukan tim kubus kesebelasan solid masuknya bagaimana pemain Destabi laga pertandingan pada siang hari diharapkan memberikan bagaimana sebuah ketenangan bahkan bagaimana ketajaman ujung tombak dari tim kubus kesebelasan pasukan tim kubus kesebelasan solid bagaimana Bos Goli yang sama-sama tampil laga pertandingan di kesempatan pada siang hari tonton ucapan terima kasih bagaimana umpan lambung perdana bagaimana ketua satu lembar kertas berwarna biru Rp50.000 bagaimana umpan lambung dari Bos Goli sebelum laga pertandingan di kesempatan pada siang hari merupakan keluarga besar tim kubus kesebelasan solid teriakan semoga penuh berkah sehat panjang umur diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin terima kasih banyak Bos Wali dan juga nampak baru saja berakhir pertandingan game pertama atau game keempat bagaimana di grup B tim kubus kesebelasan legend meraih kemenangan 1-0 berhadapan dengan tim kubus kesebelasan solid FC laga pertandingan di kesempatan pada siang hari pertandingan berikutnya pertandingan